Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW memiliki rasa humor yang luar biasa menarik. Ada seorang yang berasal dari pedalaman bernama Zuhair. Dia sesekali datang ke Madinah karena memang tinggal jauh dari kota Madinah. Akan tetapi, dia selalu berusaha menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwa meskipun dia hanya bertemu sekali-sekali, dia sangat mencintai Rasulullah. Dia selalu memberikan hadiah, kado untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun juga membalas kebaikan Zuhair ini. Beliau selalu memberi hadiah kepada Zuhair. Bahkan ketika Zuhair hendak kembali, maka Rasulullah SAW akan menyerahkan hadiah atau menyiapkan bahkan perbekalan Zuhair untuk pulang ke rumahnya. Suatu ketika Zuhair datang ke Madinah dan berdagang di pasar Madinah. Kemudian Rasulullah SAW sebagaimana biasa inspeksi di pasar. Beliau kemudian mengendap-endap dari belakang Zuhair tanpa diketahui oleh Zuhair. Beliau kemudian mendekapnya dengan begitu luar biasa. Keras, kencang, sampai Zuhair tidak bisa bergerak. Zuhair kemudian meronta dan berkata, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Kemudian Rasulullah SAW mengendurkan dan Zuhair pun melihat ke belakang. Ternyata yang dilihatnya adalah Rasulullah SAW. Maka begitu dia tahu bahwa yang di belakangnya adalah Rasulullah SAW, Zuhair justru melekatkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW seakan tidak ingin lepas. Dia tahu orang yang dikasihinya sedang mencandainya. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan candanya. Siapa yang hendak membeli budak ini? Tentu saja itu adalah kebiasaan orang-orang Arab ketika menjual budaknya. Siapa yang hendak menjual budak ini? Zuhair kemudian membalas canda Rasulullah dengan canda. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau mau menjualku, maka engkau akan merugi." Kenapa? Zuhair tahu diri. Dia dari parasnya adalah buruk. Dia tidak menarik. Dan dia orang pedalaman. Dia mengatakan, "Aku murah, engkau rugi, jangan engkau jual aku." Maka Rasulullah ketika sampai di titik ini, Rasulullah SAW ingin membesarkan hati Zuhair dan berkata, "Zuhair, mungkin di mata manusia engkau murah, tapi di mata Allah engkau mahal." Itulah Rasulullah SAW ketika bercanda, sampai di titik tertentu beliau mengubah kata-katanya untuk menunjukkan apa arti dari seorang sahabat yang selama ini bahkan jarang berjumpa dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.